Halo halo, welcome back to Making Cars with Pro Rock. Hari ini ada something special kita di Perth dengan klubnya IP4C. Apa itu artinya IP4C, Pak? Ah, eh, Hari Pak Haris, Pak Haris, Pak Haris, Bu Lili, Mas Dio. Apa artinya IP4C, Pak? Terima kasih, Mas. Semoga video ini udah bisa ditayangkan kemana-mana <laughs> nih nantinya. Yeah. IP4C itu Indonesian Perth 4WD, Drive, Mas. Poly Drive Club di Perth Western Australia. Startnya tahun berapa Pak? Startnya itu bulan November 2019 di register di uh, Australia. Tetapi awalnya kita ada yang namanya perayaan 17 Agustus. Hmm. Jadi ada beberapa banyak teman-teman orang-orang Indonesia yang ada di Perth bergabung merayakan Hari Kemerdekaan. Bersama-sama, yaitu Oke. dengan melaksanakan four-wheel drive di uh, Wilbinga waktu itu. Aisyah. Wilbinga ini trek pantai ya Pak? Trek Bada? pantai, pasir, seru lah tempatnya di sana. Aisyah. Nah, startnya 2019 November. Betul. Jadi sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Ah. Jadi ceritanya dari orang-orang yang senang ber wheel drive, ya memang base-nya orang-orang Indonesia tapi bukan berarti yang hanya orang Indonesia tapi orang Indonesia ini kan ada yang pasangan yang non Indonesia ada yang sudah lama tinggal di sini yang tidak tahu Indonesia yaitu awalnya aja tapi kita tidak menutup ya, anggota itu harus orang, orang Indonesia, Indonesia. Yeah, karena kita kebetulan base-nya aja yang berasal dari Orang Indonesia berkumpul yang hobinya sama, pingin keluar bareng itu saja. Ya, kenapa dulu nggak start waktu saya di sini, Pak? <laughs> <laughs> aku waktu itu uh, Juni ya, 2020 hmm. balik ke Perth karena pandemi. Hmm. Terus terang waktu itu uh, karena di Solo itu kerjanya 4 x 4, 4 by 4 terus, saya pengen cari klub. Yang mobil JDM waktu itu sebetulnya <laughs> saya search di Facebook Club Asian, apa mobil gitu? Loh, keluarnya apa ini IP4C? <laughs> Indonesian 4x4 Club. Nah. Masa ada gitu terus? Ingat ke waktu itu aku masih di Mas Gio ya, di, di Facebook sama Instagram. Instagramnya IP4C yeah. ya. pegang yeah. Ah, iya sih, Ya, terus kalau nggak salah, sehari. Sudahnya dijawabkan ya. Yeah. Dijawab, wah yeah. beneran ada 4x4 Club. Yeah. <laughs> terus aku ingat ketemu di uh, McDonald oh, ya. Yeah, bang. Yeah. McDonald's, yeah. Apple Cross. Yeah. Uh, terus selama pandemi kita di stuck di Perth. Mm -hmm. Hampir tiga tahun. Dan off-road terus. Dipuas-puasin. Yeah. 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 Dulu mobil ini mulus, sekarang jadi baret semuanya. itu berarti suka jalan. Ah, nah, iya. Mobil iya. Kan bukan bukan di park. Iya. Nah, kalau betul, betul. Yang non four wheel drive. Jadi yang awalnya tadi kita cuman four wheel drive hanya untuk hobi bareng jalan bareng, akhirnya menjadi suatu kebutuhan yang utama karena ternyata setelah karena ada beberapa yang dirumahkan, ada yang tidak ada kegiatan yeah. tapi masih boleh untuk pemerintah di sini untuk menjalankan kegiatan yang di luar, outdoor. Local Which is salah, salah satu outdoor kegiatan yang paling orang yang bisa dijalankan. Itu yang artinya kita bisa ya distancing lah sendiri. Bukan satu setengah meter lagi, mobil aja bisa ya. Rumah yeah. aja di, di Perth aja udah berdistance gitu. Jadi dengan adanya pandemik ini kita malah justru lebih banyak mengenal yang namanya Outback uh, Western Australia yang ternyata... Ya, kita juga tahu sendiri yang udah lama tinggal di sini Western Australia itu adalah sepertiga dari keseluruhannya Australia. Australia. Jadi bayangkan aja betapa besarnya. Dari situ saya sendiri merasa ya, dengan berfour wheel drive saya mengenal yang namanya Pak Widodo ini. Saya mengenal, oh ini emang udah kenal dari dulu, ini kayak coba anak saya, enak. coba kutikan. Nah jadi mengenal ada beberapa orang yang kemarin terdampar di sini ya, terdampar sekali lagi karena COVID, tidak bisa kemana-mana karena waktu itu peraturan pemerintah Australia itu ...kita melockdown, tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk orang. Jadi kita di dalam sendiri yang di mana tempat-tempat lain harus masker, kita enggak. Karena kita menutup orang masuk dan kita enggak boleh keluar. Ini benar-benar tidak boleh keluar karena pengalaman. Ya Pak Presiden kemarin, uh, papanya meninggal. Tidak juga boleh pulang oleh pemerintah di sini. Kecuali pulang dengan maksudnya tanggung jawab sendiri, enggak dipulangkan... ...atau dengan beberapa waktu yang tidak ditentukan oleh mereka. Itu salah satu contohnya, tapi... Banyak belajar soal bagaimana seperti yang saya bilang tadi berfour wheel drive yang baik dan benar. Jangan kita main seenaknya di jalan itu, main kayak yang maksudnya seenaknya karena mobil tinggi atau apa tidak, tapi kita punya juga orang lain yang juga berkendaraan bersama di tengah hutan, apalagi di hutan yang tidak ada rambu lalu lintas, kita juga harus menjaga ya pengguna kendaraan uh, four wheel drive yang lain itu aja dan saya merasa sampai sekarang saya masih jatuh cinta mudah-mudahan cinta ini langgeng saya akan uh, lebih menyukai four wheel drive dan kami juga kebetulan tahun yang lalu sudah pergi ke namanya Dirk Hartog Island yang dimana, dimana kalau kita ke sana tuh ya namanya juga pulau kita harus menyeberang dan itu jauh dari mana-mana tidak ada air, tidak ada pokoknya tidak ada sumber-sumber yang lain tapi kita berusaha datang ke sana dan sangat menikmati. Mudah-mudahan dengan menonton ini banyak teman-teman dari Indonesia mau datang ke sini, yuk ke sini kita ajak jalan-jalan. Kita termasuk klub uh, yang Uh, anggotanya masih muda-muda, jadi banyak anak-anak. Nah kita itu menghormati itu yang mereka yang punya anak, walaupun saya anaknya sudah besar, tapi mereka juga mau berekreasi sambil beroffroading. Jadi kita jalan sama-sama pelan-pelan menikmati uh, outback dan juga uh, bersamaan kita berolahraga four wheel drive itu aja kan saya udah bilang kalau saya udah ngomong tidak bisa berhenti <tik> 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 terus anggotanya ini dari mana aja Pak Riz? anggota dari di Api Force ini ya dari mana-mana terutama dari Indonesia Ya umumnya masyarakat Indonesia yang dari Jakarta, dari Jawa, dari Bali, dari Manado, dari Sumatera, semua ada di sini. Yang bekerja di sini, tinggal di sini. Umumnya mereka sudah bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Kenapa hari Sabtunya kita tidak jalan-jalan bersama sambil makan makanan Indonesia bersama kuliner di situ kita uh, di tempat camping, four wheel driving, seru deh pokoknya itulah keunikannya dari IP Force sendiri. Ngomong-ngomong makan kayaknya klubnya ini bukan klub 4 by phone. klub makan-makan. Bu Lili hobinya masak, juga ada dua chef ya di iya. <laughs> Jadi total tiga chef tiga. di klub ini. Jadi nggak pernah rasa lapar gitu ya kalau kita main off-road. <laughs> <Tuh, laughs> kita kan kalau hubungan radio kan biasa kalau ke Outback udah nggak ada signal kan. Jadi kita pakai radio hubungan mobil yang lain. Yang ditanya, kapan berhentinya mau makan? <laughs> Bener kan? <laughs> Terus syarat-syaratnya kalau mau gabung di IP4C ini apa aja Pak Aris? Jadi untuk bergabung di IP4C itu salah satu klub four drive yang terdaftar di Western Australia four drive club. Hmm. Uh, terutama itu adalah association. Sekarang sudah bergabung juga dengan pemerintah Department of Sport. Yang dimana mereka mendukung memberikan dana-dana untuk kegiatan kita. Tetapi syaratnya untuk masuk ke api forsi ya mau nggak mau harus bayar 75 dolar setahun. 15 dolarnya itu buat bayar asuransi. asuransi. Asuransinya itu bisa mengcover sampai 20 juta dolar. Terutama kita jalan di tempat-tempat seperti ini. Sekali lagi asuransinya bukan untuk mengcover mobil, tapi yang namanya public liability kalau kita kepleset, jatuh, terluka, eh, namanya four wheel drive ada Main-main di air, nah, itulah yang tercover. Yeah. Nah, sisanya ya, namanya organisasi yang membutuhkan dana, yang untuk kepentingan apapun mendadak kita tidak usah lagi meminta-minta kepada member kita. Dilaksanakan untuk dilakukan, untuk keperluan-keperluan seperti rutinitas kita tiap tahun, ada ikut menyelenggarakan dalam event. 17 Agustus hmm. merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Australia kita merayakan yang namanya 26 Januari itu adalah uh, hari Australian Day. Okay, yeah, yeah. Itu pun di situ dana-dana itulah yang kita pakai. Tapi pada intinya uh, kenapa harus bayar yaitu tadi karena kita adalah organisasi yang terdaftar dan 15 dolarnya dipergunakan untuk kebutuhan asuransi. Ya mudah-mudahan selama ini dari 2019 sampai sekarang Puji Tuhan, tidak ada permasalahan, tidak ada yang mengalami cedera ini. Tetap kita akan lakukan, karena itu kita jalankan semua secara kebersamaan, ya. saling melindungi. Each other lah gitu ya. ya. Terus ada event atau trip, itu biasanya satu bulan berapa kali, Pak? Jadi event kita di api force itu sudah diumumkan dalam waktu minimal enam bulan sebelumnya. Apalagi sekarang eh, di mana WA, Forward Drive Association sudah terdaftar di pemerintahan kita wajib untuk menyerahkan paling tidak enam bulan sebelumnya event di mana mereka ingin ya, tahu ya, ya. jadi uh, tujuan dari IP Force sendiri bukan hanya jalan-jalan tapi kita juga orang Indonesia yang tinggal di sini mencoba mempromosikan Western Australia. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa bekerja sama dengan Indonesia saling berkunjung, Api berkunjung ke Indonesia, orang Indonesia berkunjung ke sini, untuk saling sama-sama menikmati bagaimana menjalankan forward driving bersama. Ah itu tadi yang aku mau tanya ke depannya, pengennya seperti apa IP4C ini, Pak? Ya. Jujurnya karena kita di sini masih produktif, usia produktif, jadi kita semua masih pada bekerja. Iya. Jadi kembali lagi. Weekend adalah satu, uh, momen yang kita untuk jalankan supaya menikmati, supaya rasa lelah dari Senin seni sampai Jumat itu hilang, Pak. Yeah. Ya, jadi kembali bekerja hari Senin itu pikiran sudah fresh. Kedepannya, ya, inginnya kita itu memperbesar, tetapi kita slow but sure. Dipastikan kita di dalam itu semua tahu tempat-tempat yang kita tuju, tempat-tempat yang kita rasakan layak untuk dipasarkan sehingga kita saling mengenal satu sama lain mengundang teman-teman saudara-saudara yang ada di manapun sama-sama berjalan. Jadi yang terputus ternyata pada saat Bapak dan Mas Dio ini bicara mengenai awalnya kenapa klub atau komunitas Indonesia Four Wheel Drive ini terbentuk. Karena kenapa saya tanya dia? Karena waktu itu di rumah saya mereka ada rembuk-rembuk dan dia ini salah satu nih Pentolannya, ayo. Bagaimana bapak? Oke, okay, jadi um, awalnya ada beberapa kawan-kawan um, teman-teman Indonesia yang ada di Perth, mas. Um, kita emang hobinya four wheel drive, kita suka touring, kita suka pergi ke track-track four wheel drive sekitaran Perth di Western Australia. Terus kita berembuk, kita mikir-mikir, wah, -mikir, oh, kenapa kita nggak bikin klub berdasarkan teman-teman uh, Indonesia di Perth? kita bikin klub wheel drive karena kita semua sama-sama hobi four wheel drive um, dan kebetulan juga di uh, Western Australia ini ada WA Four Wheel Drive Association. Mas. Nah, di mana uh, WA Four Wheel Drive Association itu mereka menaungi klub-klub yang berada di Western Australia. Nah, jadi kita uh, kita bentuk um, Indonesian Perth Four Wheel Drive um, community atau klub ini um, dengan Pak Haris um, sebagai presiden dan ketuanya Kita bentuk secara resmi di bawah WA World Association ini itu mas ya jadi ya um, kita berharap kalau teman-teman Indonesia yang ada di perti ini belum tahu bisa coba bergabung sama kita coba jalan sama kita siapa tahu cocok ya kita hobinya touring kita family oriented tapi kalau mau yang ada yang trek trek yang challenging juga kita bisa temenin um, ya kita cater for everyone lah gimana caranya join gimana cara join nah, nah silahkan join ini, ini katanya saya public relation, oke okay, saya yeah. kasih tahu untuk meng menghubungi kami hubungi saya langsung ya yeah. please comment uh. <laughs> 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 nomornya ada di nanti, sini nanti di bawah ada <laughs> nanti di bawah sini ada tapi ada kita ada Facebook buktinya uh, Pak Widodo ini mengenal kita melalui Instagram please dan Facebook, Facebook. Facebook. Yeah. jadi sebenarnya kita itu di kalau kita di search di engine search juga klub uh, yang Pak Widodo kemarin carinya Asian Club, Asian club mobil. mobil keluar ternyata jadi you can try your best like Indonesia seneng berpetualang four wheel drive mungkin akan keluar kita buktinya beberapa teman ikut uh, anggota dari asosiasi four wheel drive uh, di Western Australia setiap tahun kita uh, diberi kesempatan untuk ikut pameran yang mereka ikut dalam Uh, apa? Wheel, drive show. wheel drive show itu setiap yeah. tahun bulan November, kita dikasih kesempatan buka tenda, jadi kita bisa memperkenalkan klub kita dari beberapa kali show yang kita ikut, mungkin dalam tiga atau empat tahun. Kita dapat member dari situ yang mereka cuman kenal, dan mereka lihat ada logo Indonesia. Oh, ada tuh, jadi ada beberapa tempat, jadi menghubungi kami lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa. YouTube juga bisa walaupun belum terlalu ini mungkin dengan adanya teman-teman yang mau bergaul lebih banyak membuat kami bersemangat untuk lebih mengelola itu baru aja diomongin sama yang aklinya jadi oke okay, come and join us nanti kita antar kemana-mana saya sendiri yang perempuan bisa kenapa sih itu nggak bisa IP 4 C Indonesian Perth For Wheel Drive Community di mana di sini ada bendera Indonesia ada bendera Australia ada ada bumerang yang artinya bahwa orang-orang Indonesia yang ada di Australia dan terutama di Western Australia bermain-main di kampung halaman di Australia terutama di kampung-kampung indigenous di sini. Jadi itulah dari arti dari logo tersebut AP4. Di mana di sini ada juga ada lambang-lambang aborigin. Logo-logo lambang -lambang dari AP4 adalah bersatu dengan komunitas Australia sendiri. Jadi untuk Bergabung dengan AP4C kita memberikan dua kali kesempatan untuk teman-teman ikut bergabung bermain di uh, tempat four-wheel drive. Di mana ya dianjurkan teman-teman sudah mempunyai four-wheel drive-nya sendiri uh, atau minimal all-wheel drive. Di mana kita akan jalan bersama kalau ada kecocokan baru boleh bergabung. Di mana dengan bergabungnya tadi harus membayar sebesar 75 dolar per tahun di dalam organisasi sebagai incorporate kita harus mempunyai uang kas di mana uang kas ini diperlukan untuk keperluan keperluan klub apakah harus punya mobil yang super ekstrim untuk join klub ip 4 c sebaiknya setiap anggota itu minimal all wheel drive tetapi kalau tidak uh... Lebih baik lagi itu kalau four wheel drive karena medan di sini tidak bisa dikatakan ringan. Kalau kita main ke pantai, sandunes kadang-kadang itu lebih parah juga dari mats. Ya jadi di sini pun ada mats, ada sandunes, ada batu-batuan, berbukitan. Jadi sebaiknya four wheel drive supaya event kita lebih fun. Tapi nggak usah khawatir, tidak usah takut untuk pemula-pemula pun karena kita di tim kita ini banyak yang sudah pengalaman jadi akan dibantu di dalam segala medan. Nah, ngomong-ngomong mobil, boleh ya kita intip mobilnya? Iya. <laughs> Ayo kita intip mobilnya. Oke, sekarang kita ngintip speknya mobil presiden IP4C. Ayo, Baris, Pakai mobil apa ini? Prado ya? Prado ya. Seri? Land Cruiser Prado Toyota Prado 150 2.8 diesel. Nah, yes. Kenapa diesel? Bak, mau nggak pakai bensin? Waduh, di sini kayaknya udah umumnya gitu yang bensin kan kayaknya yang 2012 ya. Ya. Jadi yang ini 2017 sudah nggak ada lagi yang bensin. Ya. Jadi betul, untuk betul. untuk pasar Australia adanya 2.8 yang diesel. Ya. Tapi belum lama ini saya lakukan remapping. I see. Jadi untuk uh, turbonya dibuka ya. dan memang sangat powerful. Beda banget Jadi ya. Beda banget. Aman? Saya melihat dari segi ef fuel efisiensinya, nah, hampir naik 200 liter ya biasanya efisiensinya. Jadi biasanya saya isi 150 liter itu untuk 1000 atau 990 kilo. Sekarang bisa sampai 1200 kilo, 1300 kilo kalau on a highway. Long trip gitu. Ya long trip. Jadi lebih eh, powerful, eh, lebih Lebih rate. powerful. Terus untuk four wheel drive. Biasanya, kalau kita naik di Jun itu, yang mm -hmm. di Hills, kita harus tancep supaya kita bisa naik. Setelah di remap, sangat powerful, tapi pelan saja, jadi yeah. tidak merusak interior. Yeah. Jadi, lebih ringan mobilnya, okay. jauh lebih enak. Boleh lihat nih speknya ya. apa aja Pak Aris? Aska, bumper pakai okay. bumper asli ini dari ARB. Okay, ya, ARB. Lampunya pakai lampu dari Kings. Laser King. Winch. winch juga kemarin dari bukan IP Force. <laughs> <kemarin. laughs> oh, IP Force sudah ngeluarin winch ya. <laughs> <laughs> winch uh, Terus ban kemarin saya sudah ganti ke 33 which is 285 285 yeah. 7017 yeah. ya yeah, 7017 suspensi pakai suspensi 2 inch lift kit Dobinson uh -huh. aha yeah, ya kebetulan saya ini pakai Dobinson sangat smooth sekali enak sekali jalan terus pakai recovery point ya yeah, nah, ini point. ini ini penting ini banyak yang nggak tahu dan pakai ini ini bukan recovery point ini bahaya kalau pakai ini harus pakai yang rated ya Pak yeah. ya ya yeah. Terus, ah, ini komunikasi uh, radio saya pakai GMI, 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 ya, nah, ini penting. Kalau di sini ya. semua pakai UHF, jadi ya, Pak, ya. ya, jadi karena kita di sini umumnya, kalau kita udah masuk ke daerah-daerah tertentu dengan populasi yang sangat rendah di satu. Di satu kota ada populasinya cuma 10 orang. Jadi tidak mungkin dipasang yang namanya uh, untuk jaringan, yeah. networking. Jadi kita mengandalkan radio. Okay. Dan Starlink umumnya kita di sini. Apa itu Starlink, Pak? Starlink itu satelit networking yang menggunakan satelit, ya. Jadi dia akan uh, menerima di mana saja. Hmm. Kebetulan salah satu teman dari kita, Pak Jimmy, dia selalu taruh di atas sehingga Tim kita mendapatkan oh yang seperti antena kecil di, itu ya. Di dalam box ya, ah, di dalam box. I see. Roof rack kepake, Pak? Roof rack kepake. Oke. Aluminium ini. Aluminium. Ya. tapi ya Sangat uh, produktif sekali ya, karena kalau camping jauh ya kita menurut roof rack ini berfungsi sekali. Gitu. Kalau di sini mobil ya ini lah bus striping <laughs> di dalam sih standar biasa-biasa saja nggak ada apa-apa berantakan aja <laughs> namanya mobil poli dipakai. Yeah. kulkas bawa pak kulkas saya hanya bawa kalau lagi long trip mas ya yeah. jadi saya di sini sudah ada backup untuk kulkas ini trainnya sliding terus <laughs> Titan Kings Titan ya? Kings kalau buat kelistrikan power kalau kita camping yang di no power kita udah siapkan 1.500 watt inverter AC tapi kalau long trip saya bawa lagi yang 120 lithium sama 3.000 watt buat masak pisang goreng biasanya bikin kopi di jalan yang paling penting nggak akan pernah kelaparan. Ah betul ya. dalam pakai rak dari keon ya. dan cargo barrier. Ini made in Australia dan bagus menurutku. Rapi. So overall pakai Prado puas Pak? Happy. Ini sudah tahun kelima. Mudah-mudahan bentar lagi dapat yang baru. Sudah tahun kelima dari 0 km <laughs> sekarang? Ya, dari 0 km sekarang sudah 205. Gila. Ini. Sudah 205. Sudah dipakai muter-muter, turun naik gunung, berbukitan segala macam. Penuh cerita, penuh ceria. Siap. Thank you, Baris, salam. Covid lah. Sekarang kita ngintip mobilnya Mas Dio. Apa <laughs> ini mobilnya Mas? Basicnya ini Toyota Land Cruiser. Tahun berapa ya Mas? 98, 99 98. lah. 105. 105 ya. Jadi, kalau 100 series yang uh, depannya solid axle, um, itu serinya 105 series. Diesel, bensin? Ini bensin Mas. Wah Sultan itu. Wah, bukan Sultan mas. Ini irit loh. Kan biasanya uh, boros katanya kan. Uh. Eh ini satu sepuluh mas. Oh ya? Iya. Satu liter sepuluh rumah. <laughs> <laughs> Aduh. Modifnya apa aja ini mas? basic-basic uh, aja mas. Kebetulan uh, waktu dulu pertama kali dapet mobilnya nggak emang udah lumayan. Hmm. Jadi bumper udah dapet, airbag. rear bar udah dapet. Um, paling tinggal waktu itu beres-beresin kaki-kaki kaki, -kaki. kaki pakai apa ini mas oh ini standar aja sih mas cuman um... ini bukan standar ini mas <laughs> enggak lah ini... pernya pakai kings ya yeah. per pakai kings kemarin sempat nyoba-nyobain akhirnya pakai kings yang um, heavy duty jadi naiknya itu sedikit sekitar dua setengah plus aku tambahin um, spacer satu inch depan belakang uh, depan. heavy duty depan oh, depan depan heavy duty belakang juga heavy duty cuman belakang aku tambahin spacernya cuman setengah inch jadi berapa inch tadi mas ini depan total total depannya naik, naiknya jadi sekitar tiga setengah inch belakang sekitar tiga inch ban pakai ban pakai nah ini ban mereknya Grip, nah, <laughs> uh, Grip Max Indonesia nggak ada ini mereknya Grip Max Indonesia nggak ada ini aku pilih ini karena ya motifnya bagus. Lucu nih, bagus, bagus. <laughs> motifnya aku Aku suka ini, Mas. Iya. Yeah. 35 tapi gede loh ini ya. Iya. Yeah. Karena dia profilnya kotak, Mas. Ya. Yeah. Profil kotak. Terus ini ada safety feature-nya juga, Mas. Oh ya? Yeah? Iya, yeah, Mas. Jadi Grip Max Matrix ini seperti yang Mas tahu, saya belum nyampe suaranya udah nyampe. <laughs> <laughs> betul, 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 betul. Itu safety feature, Mas. Terus jadi gitu. untuk turbo ya mas, nah, ini, ini, untuk intake turbo. Ini memang sangat terkenal di 100 series. Ini rem air intake. <laughs> tadi ini otw tadi pagi hilang. Up. Tadi. di jalan lampunya lepas ya nggak dengar tuh mas. Uh, itu gara-gara ban -gara itu ya mas. Nah, ya. Itu, saya mas. <laughs> Semua nggak dengar. <laughs> Semua <gak denger. laughs> Ya itu sudah pakai Safari Snorkel. Um, refrak kebetulan dapat yang original Toyota waktu oh, itu ya? nyari nyari oh, yeah, 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 ini, yeah. ini uh -huh. original Toyota yang heavy duty crossbar mas. ya uh, crossbar yang heavy duty jadi setiap bar tuh 50 kilo ininya hmm. rating terus uh, biasalah shower awning di sebelah sana awning biasa terus um, ya yeah. engine mods engine mods ada apa engine mods nggak ada mas standar uh, oh cuman ini aja full exhaust Ah yep. dari ekstraktor ke belakang kebetulan yang belakang um, sempet ya biasa lah dipakai-pakai offroad jebol <laughs> jadi sekarang pakai custom piping aja belakang custom piping bensin in real world satu liter world. berapa kilo mas lima lah mas satu lima lumayan lah ya, lumayan lah punya satu tiga mas <laughs> <laughs> tapi pengaruh ya kalau udah mm -hmm. mobil ditinggiin bulbar, bulbar roof rack oning itu rear rack. Ya. Rear, rear bar semoga. Ya. Ya. Gitu. Apalagi ini. Oh, oh ya. Yeah. Um, komunikasi pakai, komunikasi pakai Uniden, antena Uniden, um, radio unitnya di dalam pakai Oricom. I see. Oricom. Terus gitu bumper belakang pakai apa? Bumper belakang Offroad mode juga ini. <laughs> yeah, ya ini. lebih aerodinamis atau gimana kalau yeah. dibikin gini mas? Ini buat aerodinamis <laughs> dan biar lebih lempeng. <laughs> <laughs> Aduh. Bumper belakang Vamper full belakang, metal. Full metal pakai outback accessories. Dia emang WMA. Oh, oke. Okay. Ya. Baru tahu. Ya. Made in WA. Made in WA. Dalam pakai apa, Mas? Dalamnya boleh ngintip. Tapi lagi berantakan, Mas. <laughs> Justru itu mobil yang benar-benar dipakai gitu, Mas. Lebih tepatnya habis dipakai nggak dibersihin. <laughs> Aduh. GXL ini ya Mas ini GXL, eh, ya. Eh GXL, ya. GXL ya. Ini GXL. Jadi otomatis um, kulkas apa? Pakai Kings. Iya pakai Kings. Sliding-nya Kings juga. Drone-nya Ini drone-nya juga Kings. Udah paling mantap lah. True, <laughs> itu meriah. penting sih ya. Iya. <laughs> penting. Itu kompresor bawa juga? Kompresor bawa Kings King Edition. Iya. Si <laughs> <laughs> gas ready ibu beli di gue mas pancing Aya. ada pancing ada recovery gear ada recovery gear ada camping ada buat masak masak juga ada yeah. buat sholat <laughs> juga ada <laughs> mantap lengkap <laughs> semua mas oke okay, oke okay. thank you so much mas thank you. for showing me your car thank you mas all the best always Sama -sama, happy mas, for real driving happy for real driving <laughs> so anyway Thank you very much for tuning in. Nanti kalau mau kontak IP4C, kita taruh linknya di bawah. Ada Facebook, Facebook, Instagram, uh, YouTube, YouTube. Yeah. YouTube. Oke. Okay. Oke, okay, thank you everybody for joining in. Happy full drive. Happy forward drive. And see you from dwelling up Perth. Yeah, bye-bye.